Hai sahabat PM4, kami dari kelompok Randu Pelampuan Universitas Muhammadiyah Aceh akan melakukan kegiatan modul sentara pertama dengan berkunjung ke Museum Tsunami Aceh. Yuk ikutin keseruan kami. Dari Universitas Muhammadiyah Aceh, kami bertolak menuju Museum Tsunami Aceh yang berada di Kota Banda Aceh. Dalam perjalanan ini, kami juga melewati salah satu ikon dari Kota Banda Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi salah satu saksi bisu dari kejadian Tsunami Aceh pada 2004 silam yang lalu. Setelah beberapa menit dari melewati Masjid Raya Baitur Rahman, kami telah sampai di Museum Tsunami Aceh. Setelah sampai di Museum Tsunami Aceh ini, kami bergegas masuk dan betapa terpukaunya kami pada arsitektur pada Museum Tsunami Aceh ini. Tahun 2018 untuk mengenang 170.000 lebih jiwa yang menjadi keganasan tsunami 2004 silam. Di sini kami diajak untuk melihat kembali sejarah yang sempat hampir meluluhlantahkan Aceh. Kami diajak merasakan simulasi tsunami dan melihat dokumentasi-dokumentasi pasca kejadian. Jadi saya sebagai tour guide, kita akan menjelaskan setiap ruangan yang ada di museum. Jadi kalau bentuk museumnya seperti rumah Aceh, yang desainnya udah tahu dijual kami, jadi beliau tahu semua desain dan tahu setiap ruangan ada museum ini semuanya ada makna. Jadi kalau di depan tuh ada semua ini. Setelah melakukan briefing, kami menuju lorong tsunami. Di sini kami dibawa kepada lorong yang memberi suasana seperti kejadian pada tsunami 2004 tahun silam yang lalu. Ruang sumur doa, di sini terdapat nama-nama korban kejadian tsunami Aceh 2004 silam lalu. Di sini tersusun nama-nama korban yang menjadi keganasan tsunami Aceh. Di sepanjang kegiatan kami diliputi rasa haru sekaligus takjub dengan semua wujud visualisasi dan penceritaan tsunami yang terbagi atas 6.000 koleksi bermacam-macam terkait tsunami Aceh. Tsunami Aceh, ya sekalian merefleksi bagaimana terjadinya tsunami itu pada tahun 2004, khususnya di bulan 12. Ayo masuk di dalam dan keluar. Kita lanjut lagi. Setelah kami berkeliling-keliling di Museum Tsunami Aceh, di sini kami beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan kami. Hai, kita udah selesai. Selesai, guys. Mau lagi.
Setelah selesai sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju warung mie Aceh dengan mengisi perut yang kosong ini dengan mie Aceh. Kapan lagi mencicipi mie Aceh di daerah Aceh sendiri? Selesai makan, kami melanjutkan bergegas balik untuk menuju kampus Universitas Muhammadiyah Aceh.